Iya yeah guys, balik lagi channel gue Chris Lukita Channel GSL guys. Sekarang gue akan react. Eh, ini mic udah, mic udah jalan guys. Oke, gue akan react sekarang X Denery Heroes yang lagi nge-cover lagunya Stray Kids. Ini judulnya Hellevator. Hellevator guys ya. Wah, ini gokil nih guys. Ini versi yang biasa dibawain sama Stray Kids sih, biasanya kan lebih arah hip hop, EDM dan segala macam. Mungkin mereka merubah menjadi versi yang lebih band formatnya guys. Oke guys, kita langsung buka aja guys. Let's go guys. Plok. Oke, okay. Aku piano dulu ya. Yang main sebelah kiri ya, pianisnya. Oh, ini live ya? Oh, nice. Sore bagus. Oh iya, yeah. By the way, for your information, gue belum pernah denger lagunya Stray Kids yang Elevator ya guys. Ya, mungkin abis ini gue akan dengerin guys. Oh, drummer ya itu? Tone bassnya asik. Itu tone, suara bassnya. Coba bener gak sih? Eh bener bass sih guys, anjir gokil. Sound gitarnya. Rapnya tight juga ya. Anjir ini pakai Mesa Boogie sekarang guys ya. Gokil gitarisnya sekarang guys. Padnya poing poing. Eh asik guys ya. Slow attack. Nice. Wow, nice. Sound bassnya dari tadi sih curi perhatian gue guys. Woo. Oh nice rapi. Oh gitar asik ya. Junhan ya. Manis manis. Ngerok abis sih. Oh live, live guys. Mic-nya pasti ngejauh dikit. Apa volume-nya kurang dikit. Oh nice. Gokil suara mereka. Feels-nya. Ini mahal guys. What the. Keren. Itu keren. Terakhir sumpah, sumpah, sumpah. Terakhir itu the best feels guys. Aduh sorry, sorry, sorry. Oh nice, perlu dicontek itu. Keren. Wow tebel. Perpaduan antara suara gitar sama suara bassnya ngisi deep banget guys. Oh dap dap dap. Nice, rapi banget. Gila kayak kuda. Drummernya keren guys. Asli. Itu keren. Anjir suaranya keren ya basisnya guys. Yang mixing juga sabi guys. Aduh double pedal. Double pedal. Dia pakai double pedal. Eh coba guys. Nih guys. Nih. Tuh kaki. Wah oh, nice. Guys serius guys, untuk kategori band ini rapi banget mainnya guys. Dan live. Oh tuh guys, si scene tuh guys. Di sebelah kanan ya. Scene bassnya. Jadi lebih nge-glide guys. Wow wow. Nice banget. Ajar nih drummer. Rusak. Rusak nih sekarang gue fokus ke drummer guys. Ini keren guys. Oh, phrasingnya. Damn. What? Dia habisin. Anjir. Enggak masalah gue ini baru. Gue baru ngeliat skillnya dia sebagai drummer di sini guys. Waktu itu lagu-lagu kayak Happy Death Day, terus yang lagu yang terakhir guys. Maksudnya itu kan yang benar bagus guys ya. Cuman ngefeel untuk ngenakin lagu doang. Tapi di sini kayak dia rada nampang di sini guys. Dan nampaknya keren guys, berkelas. Wow. Double pedal lagi situ ya.
Nice, sound gitarnya enak, guys. Oh, jago-jago. Keren, padat. Gila, gak nyangka gue. Wow. Wow. Dan live, guys. Gue pause dulu, guys. Ini performing paling pecah sejauh ini gue ngeriak Extraordinary Heroes, guys. Biasanya mereka tuh hanya menunjukkan secara tone, secara feel gitar aja, guys. Maksudnya nothing special di situ, guys. Hanya lebih spesial lebih ke tone, warna, color dan segala macam. Tapi ke sini mereka lebih ke skillnya mereka, guys. Ini asik banget sih. Tadi melodinya gue sabi, drummer gila. Tapi tone mereka juga memang tetap enak banget di sini, guys. Mereka perform di sini, guys. Suara bassnya di glide dibantu sama synth bass yang sebelah kanan, guys. Ya, kalau yang piano itu lebih feel, suara lebih ke apa grand piano, electronic piano dan segala macam. Mereka masing-masing punya porsi dan tidak overlapping masing-masing, guys. Jadi kalau misalkan saat mereka ngosong main, mereka nggak main, itu yang tepat sih. Keren, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris Hainan, guys. Pencet yang mana? Upload.